Pengumuman yang Omah Deli, permohonan untuk mendapatkan kauliah mengajar agama Islam di Kitera perlu melalui beberapa proses. Pemohon perlu mengisi borang permohonan kauliah mengajar di Kitera dengan lengkap dan disokong oleh pegawai takdir agama daerah. Kemudian calon perlu menduduki ujian tertulis bagi keperiksaan tauliah mengajar negeri Perak yang melibatkan 7 subjek yaitu tauhid, fiqh, sirah, hadis, tafsir, aliran pemikiran dan tasawuf yang hanya diadakan 1 kali setahun. Berdasarkan rekod sebelum ini, kira-kira 150 hingga 250 orang calon pemegang tauliah yang menduduki ujian tertulis. Proses semakan ketakwaan bagi ujian tertulis akan dilaksanakan oleh para penggubal soalan yang telin daripada ahli doakan kuasa fatwa negeri Perak dan ahli doakan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam negeri Perak yang keanggotaannya telah diperkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Proses ini mengambil masa sekitar 3-4 bulan untuk penelitian demi menjaga kualiti pemegang tauliah. Berdasarkan peraturan, sedara calon yang lulus ujian tertulis perlu dibentang dalam mesyuarat doakan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam yang bersidang 3 kali setahun untuk diperakukan. Setelah diperaku, calon-calon tersebut akan dipanggil untuk ujian lisan, yaitu tumuluka. Panel tumuluka ini terdiri daripada ahli doakan kuasa fatwa negeri Perak dan juga ahli doakan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam negeri Perak. Perkara berkaitan hukum tatam, khususnya akidah dan fiqh, perlu pemohon perlu kepada penelitian pakar untuk membuat penilaian regu calon pemegang tauliah. Selain itu, calon juga turut dinilai dari segi aspek psikologi, interpersonal dan kemahiran membimbing ilmu agama kepada umat Islam kerana besarnya peranan dan kesannya sekiranya tersalah pilih calon pemegang tauliah.